فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Maksudnya wahai para pemuda, Nabi galak orang muda supaya menikah. Lepas tu kita dalam masyarakat, setiap lapisan masyarakat macam inilah kita boleh guna semua hadis yang Nabi sanap senun supaya menikah. Renuh mata dia, kau duk dilak-lilak-lilak, duk tengok rata bini orang, anak dara orang dan sebagainya. Lepas tu kalau kita tengok sengoti hak sungguh zaman-zaman dunia sekarang ni, orang-orang tino jadi terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih lagi kita berada di dalam ayat-ayat yang Allah taala firman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-33. Seperti mana yang saya baca sebelum pada ni, iaitunya hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat, maka pagi hari ini sekali lagi sebagai tupuk tambah di atas ayat dan baca pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam tafsir ni, iaitunya perintah Allah supaya orang yang tak kuasa nak menikah, dia bersabar dan dia menahan perasaan nafsu dia. Kalau sekiranya dia memang masa tu dia tak kuasa sungguh nak berumah tangga ataupun nak menikah. Jadi hadis yang Nabi royaknya suruh puasa. Panggil orang-orang pemuda supaya siapa yang berkuasa di kalangan orang muda, hendaklah dia berumah ataupun dia menikah. Kalau sekiranya dia tak kuasa, hendaklah dia berpuasa. Jadi hadis yang berbunyi, walaupun saya baca dah, baca sekali lagi kepada kita, Nabi sebutnya, ya ma'syar as-syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Maksudnya wahai para pemuda, Nabi galak orang muda supaya menikah. Lepas tu kita dalam masyarakat, setiap lapisan masyarakat macam inilah kita boleh guna semua hadis yang Nabi sanap senun supaya menikah. Orang-orang muda, sesiapa di kalangan kamu yang kuasa boleh memberi nafkah zahir dan batin. Al-ba'ah artinya al-mu'nah, artinya orang yang boleh beri nafkah kepada isteri dia. Lepas tu zahir dan batin. Fal yatazawwaj, hendaklah dia berkahwin. Fa innahu aghaddu lil basar, kerana berkahwin itu dapat menehe ataupun dapat merendahkan pandangnya daripada liya mata nak kita tengok rata kok tu kok ni kok tu kok ni. Ani Nabi royak melalui nikah, wallahu alam lah hakikatnya sebenar orang menikah dah ni boleh kedak rendah mata dia, kau duk dilak-lilak-lilak, duk tengok rata bini orang, anak dara orang dan sebagainya. Lepas tu kalau kita tengok sengoti hak sungguh zaman-zaman dunia sekarang ni, orang-orang tino jadi terbuka, seksi, pakai-pakai yang ketat ataupun terbuka situ, terbuka sini. Kadang-kadang nah, orang yang ada bini dah pun mata liar juga. Nah, tapi zaman-zaman dulu boleh jadi, wallahu alam, saya pahal katanya, kalaulah zaman dulu orang apabila dia tutup belakang, dan pakaian dia tu menutupkan tubuh badan yang betul dengan mengikut syariat Allah Taala, maka dengan tersendiri orang jantan pun apabila dia tengok orang tino
tutup molek zaman-zaman sekarang pun memang banyak. Kalau kita tengok orang tino hok jurup-jurup, maka mata orang jatuh pun dia tak liar sangat. Mata orang jatuh apabila dia tengok orang tino hok besing tutup molek, tengok sekali tu dia tak ada, maknanya dia tak ada soncai nak pergi perhati. Tapi kalau orang tino tu pakai pasal menarik perasaan orang lelaki, pakai hak alik bawah ketak, alik bawah, alik atas pandok dan sebagainya, misal ha, tu mulah lalu orang jatuh walaupun pakai piyah, pakai serbel atas pala sekalipun, ya ya ya, pasal lo tak lo cair dia hak tu lah dia jadi benda-benda hak tak molek berlaku. Ha, ni duduk di orang-orang perempuan kena jaga molek, lepas tu orang lelaki pun kena teher perasaan dia daripada dia nak tengok, duk perhati. Dunia zaman-zaman sekarang ni dunia telanjir. Orang atas muka dunia sekarang ni orang dunia telanjir. Tak ada kira negeri mana, tempat mana, lagu tu lah belakang. Nah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan boleh membersihkan kemaluan daripada terjatuh di dalam zina dan sebagainya. Pas zina pun jadi perkara biasa dah zaman-zaman dunia sekarang ni. Allah, nah. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm. Sesiapa yang tak kuasa nak menikah, maka hendaklah dia berkahwin. Hendaklah dia berpuasa. Minta maaf dah. Siapa yang tak kuasa nak menikah, nak berumah tangga, maka puasa. Payah kita nak cari orang muda puasa seumur sebab nak tahan nafsu dia daripada kuat nafsu syahwat. Jari yang kita tengok. Galiknya, orang muda apabila galak sangat di segi hawa nafsu dia, maka terjatuhlah, terjeboklah dia di dalam gelong maksiat. Dan lubang maksiat. Ha, ini tak ada kira ni negeri mana, tempat mana. Nabi besar lagi, fa'innahu lahu wija', kerana sesungguhnya puasa saat ini boleh menjadi ubat ataupun menjadi penehel dia daripada melaku perkara-perkara yang maksiat. Kalau sekiranya dia takwa kepada Allah Ta'ala sungguhlah, dia kena ada lagi percaya layan dalam hidup orang ni. Bukan sahaja puasa pak tu boleh jadi tak pandai lagi sekadar tu, tapi noknya lebih banyak pada tu takwa, belajar, duduk di dalam lingkungan agama. Pas dunia-dunia sekarang ni pasal orang duduk seorang, duduk seorang, duk main dengan terosak dia, coceh-coceh, buka belakang, gotu-goni, gotu-goni. Terutamanya, pasang yang ada dalam Facebook, dalam TikTok dan sebagainya. Ha, tu. Dia klik tak panjang, tapi bawa kepada orang tu jadi galik, 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 galik. Sejir, dua jir tu biasa. Kalau kita kira dengan masa kita duduk dengan terosak sekarang ni, kita hitung sehari-sehari tu, Masya Allah, banyak. Situ 10 minit, sini 15 minit, situ ha, tu, jalan 24 jam ni kita duduk depan terosak kita sengih banyak. Kadang-kadang benda hak berpaedah, kadang-kadang benda tak ada paedah. Goliknya benda-benda tak ada paedah sebab selah ni dia mudah siapa ditangih kita belakang. Ini duduk di kita sendirilah nak tapih setakat mana email kita, takwa kita, duduk di kita sendiri. Nah, tak ada siapa bangkap kita kecuali hati kita kena duduk di kubhum semua perbuatan kita, percakapan kita dan usaha kita. Yang keduanya sebagai akhir ni tak, iaitunya Allah Ta'ala firman hubungnya dengan ni orang-orang zaman dulu, iaitunya orang yang usaha nak tebuh diri dia daripada dia duduk jadi hamba. Kalau lah tua dia tu royak kepada hamba, kalau dia mung nak tebuh diri mung, mung kena bayar ke aku harga mung. Ya orang zaman dulu orang jual orang. Jual orang tu jadi orang hok pentat. Kena jadi tat sokmo jadi hamba. Selagi mana dia tak taitan diri dia ataupun selama mana tak ada orang beli dia merdeka, dia kena dia jadi hamba sokmo. Nyanyo leh dia nak milik harta pun tak leh. Sebab dia hok tua dia. Kalau dia dia tu tino, maka tua dia boleh setubuh dengan dia, supaya dengan bining dah. Tak ada kena akad nikah. Ni zaman-zaman dulu. Tapi Allah Ta'ala royak di dalam Quran ni,
tak sewi jadi manusia tu jadi hamba kepada manusia. Sebab tu ada salah silap gapa-gapa orang buat, Tuhan pun royak fakku raqabah. Hendaklah kamu, hendaklah tebuh ataupun hendaklah lepas, merdekakan hamba. Fatahriru raqabah. Tuhan royak di dalam Quran ni beberapa ayat disakut-sakut dengan hukum. Kalau sekiranya buat gani, maka kena merdeka hamba. Buat gani, kena merdeka hamba. Ni nak ayat katanya, nayoba yang Allah Ta'ala tak siwi adanya manusia jadi hamba kepada manusia. Tapi kalau sekiranya, ni kita masuk di ayat, hamba tu sendiri, diberi syarat oleh tua dia. Kalau dia mung nak taitan diri mung, mung kena bayar. Ha, ni dia panggil, mukatab. Artinya hamba yang dia nak tebuh diri dia kena bayar kepada tuan. Siapakah ulama mai royak di dalam kitab-kitab katanya hamba pasal ni boleh kita wi zakat kepada dia. Tapi lah ni dia tak ada dah hamba. Dia tak ada hamba dah zaman-zaman sekarang ni. Kita boleh wi zakatnya kepada orang-orang yang perlu, sangat-sangat perlu kepada bantuan. Seperti apa? Fakir, miskin, orang yang kerja, pungut zakat. Ha, tu. Orang mu'allaf. Orang mu'allaf pun bukan arti orang baru masuk Islam saja. Kita kena tengok juga tanak dia tu. Orang baru masuk Islam bukan katanya semua kita boleh wi zakat kepada dia. Orang mu'allaf yang apa? Yang kaya dah, tak ada perlu. Bukan katanya baru masuk Islam wi zakat. Okay? Kena tengok tu halah dia itu, keadaan dia. Lepas tu mu'allaf yang sebenarnya orang masih lagi duduk dalam kafe tu. Tu dia panggil mu'allaf tu. Orang duduk dalam kafe, nampak katanya kalau dia cokeh sikit, heyat sikit, dia masuk Islam lalu dah. Ha tu. Kita perlu kepada wi zakat kepada dia, nampak katanya dia nak dah kepada Islam. Tu dia panggil mu'allaf. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dipelemukkan hati dia supaya dia masuk Islam. Lepas tu masuk di dalam ayat ni, iaitu nya hubungnya dengan hamba. Tuhan katanya in alimtum fihim khaira, jika mung tahu katanya dalam hamba tu benda-benda yang molek ada belana. Kalau sekiranya dia duduk dalam hamba boleh jadi tak molek hidup dia, kena duduk tarun kepada tua dia, kena duduk godel, kena duduk sepak gocoh. Tapi kalau sekiranya dia merdeka jadi เป็น คน ทั่ว ไป เป็น คน ปกติ ทั่ว ไป dia panggil คน ไทย bukan Thai, ประเทศ Thai dah, คน ไทย serai dengan ททหาร tu, dia panggil คน ไทย. Supaya kita semua ni dia panggil orang merdeka, คน ไทย. Tuhan katanya ada setengah-setengah pendapat ulama katanya kalau sekiranya mung tahu katanya orang ni orang yang ada amanah, hamba tu jadi hamba tu ada amanah, maka merdekalah, tak usah huya duduk pasal itu. Boleh patenah banyak lagi dalam hidup dia. Kalau lebih molek daripada dia jadi apa? Hamba sampai bila-bila merdeka. Sebab tu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tengok hamba-hamba-hamba yang duduk dalam Mekah pada zaman itu, dia beli, 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 dia merdeka, merdeka, merdeka. Ha, tu tu Abu Bakar. Pas sore-sore tu bukan harga murah tu. Abu Bakar dia kuat kapau dia. Beli hamba merdeka, beli hamba merdeka. Siapakah ayah dia nama Abu Quhafah? Tanya Abu Bakar. Abu Bakar ni yang nama Abdullah. Dia bukan nama Abu Bakar dah. Nabi letak nama dia Abu Bakar. Tapi nama dia asal Abdullah. Ayah dia tanya, "Hei Abdullah, bapa mu beli hamba banyak-banyak, mu merdeka, we jadi dia bebas. Bapa mu tak beli hamba mu mari guna?" Nah tu. Beli hamba kita guna, dah kita beli dia. Abu Bakar jawab katanya, "Aku beli kerana aku nak memerdeka dia, nak jadi dia bebas adalah kerana Allah. Bukan kerana nak guna dia, nak pahamakan dia siapa ke. Dia mai mi okat boleh thai thon tu eng. Boleh jadi israk tu eng. Bukan macam bukan duduk paksa dia dak. Alhamdulillah. Sebab tu setengah-setengah hamba ni adanya amanah. Adanya benar, adanya apa? Kebaikan. Usaha yang nampak katanya orang ni tak molek kalau dia duduk dalam
tanah hamba dia kena merdeka. Jadi diri dia tu bebas, boleh bini, boleh belaki, boleh kerja, cari makan dan sebagainya. Inilah lebih kurang apa yang saya baca kepada kita dah. Lepas tu insya-Allah esok ni kalau dia tak ada uzur ke apa, kita pergi kepada satu ayat, iaitu yang Allah Subhanahu wa taala firmannya, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalaw min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Ayat ni penting. Nah, penting dalam walaupun subuh Quran tu penting belaka, tapi ayat ni cocong yang Allah Taala kecek hubungi dengan Quran doi trong. Inilah yang perlu kepada kita pakak-pakak pehep, pakak ambil pedoh daripada ayat-ayat Quran yang Allah Taala royak betul-betul aku wi kepada mung Quran ni. Mung gunalah, ngajilah, wi pandalah, wi patenalah hidup mung. Mudah-mudahan dalam Quran ni lah isi-isi yang akan menjadi manfaat faedah kepada kamu, hidup kamu dunia sampai ke akhirat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.